Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, seperti program vaksinasi nasional dan pembatasan mobilisasi masyarakat. Tim Felixbin sebagai bagian dari pemerintah dalam mengawal program tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang dilaksanakan di Jogja Bay Waterpark, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Ayo vaksin, terus jalankan protokol kesehatan, dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa lawan COVID-19. Bersama kita menghadapi Corona, Indonesia bisa! Adaptasi kebiasaan baru, Indonesia pasti bisa! Kami sebagai wakil dari Jogja B atas nama Inyaman Masra sendiri menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami di Jogja B ini melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 seperti penerapan adaptasi kebiasaan baru dan program vaksinasi nasional. Kegiatan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan fryer elektrik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kami sehingga kami bisa terus semangat dalam melawan COVID-19 ini. Terima kasih. Ayo semuanya, mari kita dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19, laksanakan vaksinasi, dan jaga imun tubuh kita agar kita bisa tumbuh dan semakin tangguh melawan COVID-19. Tetap disiplin prokes 5M. Gunakan masker dengan baik dan benar. Cuci tangan menggunakan sabun. Jaga jarak minimal 2 meter. Hindari kerumunan. Batasi mobilitas.